3 Resmob di Treskrim Umpol Polda Metro Jaya berhasil mengungkap tindak pidana pemerasan disertai pembunuhan oleh pengemudi taksi online yang terjadi di Jalan Raya Apartemen Green Bay Pluit, Jakarta Utara. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, aksi berawal ketika korban pulang kerja dari Plaza Indonesia menuju apartemen Green Bay Pluit dengan memesan taksi online dengan kendaraan Suzuki Ignis bernomor polisi B777NAY yang dikemudikan oleh tersangka berinisial AS. Pada saat di perjalanan, tersangka mengancam akan membunuh korban dengan senjata tajam dan meminta korban untuk menyerahkan uang. Tersangka diketahui juga memukul bibir dan leher belakang korban serta mengikat kedua pergelangan tangan korban dengan tali sepatu. Adapun barang bukti yang berhasil disita antara lain 1 unit ponsel genggam, 1 unit mobil, bukti tangkap layar pemesanan aplikasi, mutasi rekening korban dan antena mobil. Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Jadi kasus ini adalah kasus tindak pidana pencurian dan kekerasan ya, yang melibatkan artinya melibatkan taksi online ya. Taksi online. Jadi ini kasus ini kan berawal dari adanya pemberitaan yang di media online, di media sosial ya, di media sosial berkaitan dengan adanya seorang perempuan yang kemudian itu naik taksi online ya, menggunakan taksi online dan kemudian mengalami pemerasan ya, mengalami pemerasan sehingga korban ini mengalami kerugian ya, baik itu kerugian fisik ya, karena ada jeratan di tangan ya, kemudian juga ada psikis ya, karena ketakutan itu, dan kemudian juga ada kerugian materi. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.